dan firman Tuhan jangan sampai ada yang berhenti di tengah jalan jangan jual reputasi nama baik kita hanya untuk hal-hal yang sementara kedudukan, kekayaan kekuasaan dan segala macam yang membuat kita tertunda menggenapkan janji Allah destiny Allah kalau masih ada bitterness konflik masa lalu di mana kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Di manakah battle saudara? Pada saat dulu engkau mungkin ketakutan, engkau mungkin patah semangat, guilty, hancur, Tuhan menampakkan diri pada saudara. Risa beri judul kejadian 3536 saat pemimpin kembali ke jalur panggilan yang benar. Jadi sebagai pemimpin, sebagai manusia bisa saja kita kadang-kadang melenceng dikit. Yakub melenceng dikit, ini kita lihat di kejadian 3536 dia kembali ke relnya lagi. Ya. Kita mau belajar apa saja. Saya mulai ambil dari kejadian 36 dulu. Ya kejadian 36 secara keseluruhan adalah keturunannya Esau, ya silsilahnya Esau sepanjang pasal itu tentang Edom tentang Esau. Ya, goal paling utama dari sebuah perjalanan kepemimpinan, jadi kepemimpinan ya buat kita bukan sekedar ke, bukan kedudukan, bukan kedudukan tetapi sebuah perjalanan perjalanan kepemimpinan goalnya adalah berakhir dengan sangat baik finishing. Well, banyak pemimpin mulai dengan baik, tapi tidak mengakhiri dengan baik. Disebutkan di situ, inilah para raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum ada raja yang memerintah atas orang Israel, jadi ada banyak raja sudah ada di Edom, keturunannya Esau. Sebelum ada satu raja pun yang memerintah di Israel. Poin yang saya ambil di sini adalah seorang pemenang adalah atau pemenang-pemenang adalah mereka yang bertahan sampai akhir. Bukan yang lari duluan, bukan yang lari paling cepat, bukan yang paling kuat sekalipun, tapi mereka yang bertahan sampai akhir. Di dalam Matius 24:13 dikatakan tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Edom memang mulai punya raja-raja banyak yang berkuasa sebelum Israel punya raja satu pun. Tapi Edom habis sama sekali musnah dari sejarah kira-kira 600 tahun sebelum Yesus lahir. Ya. Abad ke-6, sebelum Yesus, Edom sudah musnah, tidak ada bekasnya lagi. Sedangkan orang Israel sampai hari ini ada Ya bangsa Israel sampai hari ini ada. Jadi poin yang saya pelajari dari satu ayat ini adalah ya yang disebut pemenang, ya, bukan mereka yang lari duluan. Yesus bahkan berkata yang dahulu bisa jadi kemudian, ya, bukan yang larinya paling cepat, ya, belum tentu dia sampai ke tujuan. Bukan yang paling kuat, tetapi yang menang adalah yang mengakhiri. Pertandingan dengan baik, jadi pesan Firman Tuhan: jangan sampai ada yang berhenti di tengah jalan. Jangan jual reputasi nama baik kita hanya untuk hal-hal yang sementara, kedudukan, kekayaan, kekuasaan, dan segala macam. Saya berdoa setiap kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Poin kedua. Menarik sekali, saya belajar dari Deborah. Ya. Topik yang saya pelajari di sini adalah saudara tidak butuh kedudukan untuk menjadi pemimpin yang hebat. Nah, ini yang saya lihat, menarik tentang Deborah yang muncul di pasal, 35. saudara tidak perlu kedudukan untuk menjadi pemimpin yang hebat. Tidak harus ada titelnya direktur, atau ketua, atau apapun juga. Di dalam kejadian, jadi ada tiga hal menurut saya untuk menjadi pemimpin yang hebat. Tidak perlu kedudukan, tapi tiga hal ini penting. Ya. Di pasal 24 ayat 59 dan pasal 35 ayat 8 bunyinya begini. Maka mereka, mereka itu adalah e, Laban ya dan orang tuanya Betuel mengizinkan Ribka. Dan disertai inang pengasuhnya, pergi dengan hamba Abraham yang namanya Eliezer dan orang-orangnya. Ayat 358, jadi di pasal 2459 tidak disebut namanya siapa, cuma disebut inang pengasuhnya Ribka. Ya. Pasal 35 ayat 8, di sana juga waktu mereka Yakob sampai di battle, ya. Di sana juga Deborah, inang pengasuh Ribka. Sekarang disebutkan namanya, namanya Deborah. Meninggal, lalu dikuburkan di bawah pohon besar di sebelah selatan kota itu, kota Bethel. Itulah sebabnya pohon itu dinamakan pohon tangis. Oh, sudah perhatikan pasal 35. Satu ayat ini, ayat 8 ini, tidak ada sambungannya di depannya, tidak ada sambungannya di belakangnya. Jadi, roh kudus, ya, menginspirasi Musa, si penulis ini, mencantumkan satu ayat yang penting. Ini orang, waktu orang baca pasal 24, ayat 59, tidak tahu siapa sih nama pengasuhnya, tidak disebut. Tapi pada saat matinya, dihargai luar biasa. Ini orang berjasa. Disebut yang kamu dulu lihat di pasal 24, namanya sesungguhnya adalah Debora si finish well, ya namanya dikenang ditulis di Alkitab Debora. Nah Debora ini loyalitasnya luar biasa. Jadi Debora memenuhkan panggilannya melalui kesetiaannya melayani pemimpinnya hingga akhir hayatnya. Bahkan setelah pemimpinnya mati, kontribusi besarnya bagi kelangsungan perjanjian Tuhan diakui pada saat kematiannya. Nah, waktu Yakob pergi karena mau dibunuh Esau, Ribkah berjanji nanti kalau kakakmu sudah tidak marah, aku akan ngirim utusan bawa kamu pulang sini. Ya. Janjinya e, Ribkah kepada Yakob. Jadi rupanya saat ini e, Ribkah sudah tidak ada. Tapi pelayannya tetap ingin supaya Yakob itu terus berjalan dalam jalurnya Tuhan sampai ke Betel. Begitu tiba di Betel, Betel adalah tempat di mana Yakob ketemu Tuhan, di mana dia lihat tangga turun naik dari surga, di mana dia mengatakan, "Inilah tempat hadirat Tuhan." Begitu sampai Betel, tugasnya selesai, tugasnya ribka, eh, tugasnya Deborah. Lalu dia mati dan dikubur di situ. Orang ingat yang nuntun Yakub kembali sampai ke Betel adalah Ribka. Eh uh, sorry, adalah Deborah, adalah inang pengasuhnya Ribka. Dia mati, sudah selesai tugasnya. Dia setia kepada pimpinannya, yaitu Ribka, menolong anak kesayangannya Ribka sampai titik di mana dia dipanggil oleh Tuhan, yaitu di Betel loyalitas, ya, loyalitas itu kunci nomor satu. Nomor dua tanggung jawab di dalam kejadian 27 ayat 45 ini yang tadi saya sebut ayatnya waktu Yakob pergi ke padan Aram ke Laban sampai kemarahan kakakmu beralih daripadamu dan ia melupakan apa yang telah engkau per, uh, perbuat kepadanya maka aku akan menyuruh engkau dan menjemput engkau dari sana. Mengapa pula aku harus kehilangan kamu berdua dalam satu hari? Jadi waktu Ribkah meninggal, Deborah melihat janji Ribkah kepada anaknya sekarang menjadi tanggung jawabnya dia. Maxwell, John Maxwell pernah bilang bahwa semua tugas kepemimpinan lain itu bisa kita delegasikan hanya satu yang tidak bisa, yaitu tanggung jawab. Ya. Saudara tidak perlu kedudukan, tapi kalau saudara menjadi orang yang bertanggung jawab, sesungguhnya saudara adalah seorang pemimpin. Misi Deborah adalah membayar. Ya, orang berjanji itu kan utang. Ya. Membayar atau menggenapkan janji pemimpinnya, yaitu Ribkah kepada Yakob. Dia tidak harus. Ripa udah mati, kalau sekarang ya utangnya udah lunas. Tapi dia sebagai orang yang dipimpin oleh Ripkah, inang pengasuhnya, dia merasa janjinya Ripkah itu tanggung jawab dia untuk dia penuhkan. Jadi dia berangkat ke Padan Aram, dia jemput Yakob bawa kembali ke tanah perjanjian. Tanggung jawab itu kunci nomor dua, pemimpin yang hebat. Yang ketiga itu rasa memiliki. Di dalam kejadian 35, ayat 6, 7, dan 12. Dan tibalah Yakob di Luz. Luz itu nama lama daripada Bethel. Yang ada di tanah kanaan, yaitu Bethel. Ia dan semua orang yang ada bersamanya. Di situ Yakob mendirikan mesbah dan menamakan tempat itu El Bethel. Karena Allah telah menampakkan diri kepadanya di situ ketika ia lari dari abangnya. Tanah yang kuberikan kepada Abraham dan Ishak akan kuberikan kepadamu. Bahkan aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu yang akan datang. Saudara ingat, waktu Ishak berdoa, yang Ribkah yang tadinya mandul jadi mengandung, ya, hamil. Kemudian, pada saat dia hamil, anaknya kembar dan saling membelakangi. Kemudian Ribkah berkata, buat apa aku hidup kalau anakku seperti ini sulit seperti ini? Terus Tuhan bilang bahwa yang muda yaitu Yakub, dia yang akan menjadi pewaris perjanjian Abraham. Jadi misi daripada Ribkah adalah menghantar menjadi Asher, menghantar agar Yakub mewarisi janji Abraham. Waktu Ribkah mati misinya belum tercapai. Jadi sebagai anak buahnya Ribka, Deborah ambil alih misinya Ribka, dijadikan misi hidupnya. Dia tidak mau menyerah, tidak mau pulang kampung sebelum apa yang dirindukan yang menjadi panggilan Ribka, menjadikan Yakob penerusnya jadi Abraham terjadi. Jadi begitu dia ngantar Yakob sampai ke battle ketemu Tuhan, Tuhan berkata kepada dia, tanah ini jadi milikmu, tugasnya selesai. Jadi tujuan hidup Deborah adalah mengawal, menuntaskan misinya pemimpinnya yaitu Ribka. Supaya Yakob mencapai panggilannya sebagai pewaris perjanjian Abraham. Rib Deborah ya, disebut hanya sekali, di dua kali di Alkitab, pasal 24, pasal 35. Ya, Pertama, cuma disebut inang pengasuh, nyertai uh, keberangkatan ribka. Di ujung hidupnya, disebut namanya Musa. Penulis kitab ini nulis, orang ini namanya Deborah. Dia menghantar Yakob untuk menggenapkan. Begitu dia lihat, Yakob sudah ketemu Tuhan lagi di Betel. Dia mati, dia dikubur di Betel. Apa yang membuat? menyebabkan penggenapan rencana Tuhan dalam hidup Yakob itu tertunda. Jadi mungkin saudara juga ada yang mengalami janji Tuhan, rencana Tuhan, panggilan Tuhan, kok belum terjadi juga. Yakob mengalami tertunda mungkin 6-7 tahun apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Ya. Nah kita, saya belajar empat hal yang menyebabkan panggilan rencana destiny Tuhan tertunda dalam hidupnya Yakub. Yang pertama di dalam pasal 35 ayat 1. Ya. Allah berfirman pada Yakub, "Bangunlah, pergilah ke Betel, tinggallah di sana. Lalu buatlah sebuah mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika kamu melarikan diri dari kakakmu Esau." Menurut saya Yakob itu terus-menerus berusaha untuk mendapatkan apa warisan perjanjian Abraham, tapi dengan kekuatannya sendiri dari dulu, ya waktu masih muda, dia uh, coba tipu-tipu dengan Esau, tukarkan bubur dengan kesulungan. Dia tipu-tipu bapaknya dengan pakai pakaiannya Esau. Selalu berusaha dengan kekuatannya sendiri. Sekarang diulangi lagi. Waktu dia ketemu dengan Esau, ya, kemudian dia pergi ke Sikem. Kenapa dia pergi ke Sikem? Ya. Karena Sikem itu tempat pertama Abraham dulu. Ini kan perjanjian Abraham. Waktu Abraham masuk tanah perjanjian pertama kali Mesbah dibangun dimana? di mana? Di Sikem. Legasinya Abraham apa? Sikem. Tapi masing-masing orang beda-beda. Yakut berpikir kalau aku napak tilas menegakkan beli tanah, beli rumah di Sikem, mungkin itu aku menjadi ahli warisnya Abraham yang sah. Jadi dia terus berusaha dengan kekuatannya sendiri. Ya. Mesbah dan legasinya Abraham adalah Sikem. Tapi mesbah dan legasinya Yakob battle Dia ketemu Tuhan di Betel, bukan di Sikem. Ya dia ingin mewarisi janji Abraham. Jadi berkat buat bangsa-bangsa diberkati Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Nah, banyak mungkin dari kita. Ya, nah, ada mungkin, tidak nah banyak. Tapi berusaha ya, mengklaim destiny dari Tuhan, janji Tuhan dengan kekuatan sendiri. Yakob berpikir kalau dia tinggal di Sikem, beli tanah, beli rumah di Sikem, maka otomatis dia menjadi penerus yang sah daripada Abraham. Tapi Tuhan bilang tidak. Ya. Legasimu bukan di Sikem tapi di Betel. Maka ayat 1 berkata, bangkit, pergi ke Betel, tinggal di sana, jangan tinggal di Sikem. Ya, ini sudah 6 tahun dia tinggal di Sikem. Bangkit tinggal di Betel karena legasimu kamu ketemu Tuhan di Betel bukan di Sikem. Jadi yang pertama yang menghambat dia pakai kekuatannya sendiri ya untuk mencapai destininya Tuhan. Nomor dua kita lihat sedikit balik ya ayat pasal ayat pasal 33 ayat 16 17. Jadi pulanglah Eso pada hari itu berjalan ke Sir, ke gunungan Sir. Tetapi Yakob berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatlah gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Terus dia pindah dari Sukot ke Sikem, dia beli tanah di Sikem. Ya, seakan-akan mau menetap di sana. Jadi pertemuan Daud dengan Esau itu setelah lewat Sungai Yabok. Ya. Kemudian setelah berpisah, dia bilang, "Dia tidak mau ikut Esau, ya, selatan tidak mau." Hebron juga di selatan, pegunungan Seir juga di selatan. Dia tidak mau balik ke selatan, dia menuju ke agak utara sedikit ke tempat Sukot. Jadi dia mengambil arah yang berlawanan. Kenapa? Ya, menurut saya ada masa lalu yang belum terselesaikan. Ya, unresolved past. Ada persoalan konflik masa lalu yang belum didamaikan. Belum berdamai, dengan masa lalunya. Terakhir kali dia pergi karena habis menipu kakaknya, habis menipu ayahnya. Jadi sengaja dia cari arah yang berlawanan. Dia pergi ke arah Sukot dan Sikem, arah yang berlawanan dengan tempat tinggalnya Esau dan jauh dari Hebron. Nanti dia ke Hebron waktu bapaknya mati. Ya, tetapi dia berusaha menjauh karena apa? Unresolved past yang membuat kita tertunda menggenapkan janji Allah, destiny Allah, kalau masih ada bitterness, konflik, masa lalu di mana kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ya. Bapaknya mungkin sudah ada masalah lagi, esok sudah ngampuni dia, tapi dia tidak bisa berdamai dengan masa lalunya sendiri. Kalau bisa jauh lebih enak. ya, Tidak usah ketemu dengan bapaknya, terus dia merasa guilty, ya lebih jauh lebih enak. Jadi tidak berdamai dengan masa lalunya sendiri membuat janji Tuhan, destiny Tuhan tertunda terjadi dalam hidupnya. Jadi sudah lihat ya pertemuannya itu kita setelah lewat Sungai Yabok di sini, Esau berbalik ke selatan, dia naik ke atas ke Sukot, perlawanan kemudian ke Sikem Hebron, ya tempat tinggalnya Ishak di bawah, Esau di bawah. Tapi dia mengambil Allah berlawanan. Menurut saya karena dia tidak berdamai dengan masa lalunya. Masih ada guilty. ya. Walaupun Esau sudah ngampuni, dia tidak bisa ngampuni dirinya sendiri. Masa lalunya. Nomor tiga. Juga di pasal 33. Saya ambil agak sedikit maju sedikit. Saya minta maaf. Yakob tiba dengan selamat di kota Sikem. Setelah Sukot, dia ke Sikem di Tanah Kanaan. Ketika dia tiba di Padan Aram, dari Padan Aram, lalu dia mendirikan tendanya di depan kota itu. Dia membeli sebidang tanah tempat ia mendirikan tendanya dari tangan keturunan Hemor, ayah Sikem, seharga 100 kesita. Menurut saya poin nomor tiga yang membuat tertundanya rencana Tuhan dalam hidupnya adalah settle for less, cepat merasa puas, ya sama seperti kasusnya Terah di kejadian 11. Yang dipanggil Tuhan pertama kali bukan Abraham, Terah, bapaknya Abraham, meninggalkan Urkasdim sampai di Haran. Dia tadinya berpikir mau istirahat tapi kenyamanan, enak di Haran, akhirnya dia mati di Haran, tidak sampai ke tujuannya. Yang sama dengan Lot juga, ya di kejadian 13, waktu Lot lihat tanah itu subur di sepiuk sungai Yordan, dikatakan dia tinggal di dekat, ya di depan kota Sodom. Ini sama, di dekat atau di depan Sikhem. Dia beli tanah di situ. Cepat puas, dipikirnya pokoknya ini kan sudah bagian daripada tanah kanaan. Di sini aja enggak apa-apa, ya tanahnya di Siken lebih subur daripada Betel ya lebih bagus lebih dataran rendah untuk ternaknya lebih bagus Betel itu di pegunungan jadi dia hanya melihat secara jasmani dia pikir yang penting kan ini sudah di tanah Kanaan katanya ya tanahnya lebih subur kayak Lot lihatnya banyak airnya subur dah di sini saja kayak terah orang-orang yang cepat puas tidak mengejar kepenuhan rencana Tuhan. Baru dapat dikit, puas, berhenti di sana. Itu alasan nomor tiga kenapa tertunda rencana Tuhan dalam hidupnya Yakob. Yang terakhir, nomor empat, menurut saya bisa juga karena cinta akan uang. Di kejadian 28, waktu dia lari dari Esau, dia bermimpi lihat Tuhan, lihat malaikat naik turun dari surga ayat 22 pasal 28 batu ini ya dia waktu bangun dia kaget ini hadirat Tuhan batu yang dibuat bantangnya itu yang kudirikan sebagai tugu akan menjadi rumah Allah itu dia bilang dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku aku akan memberikan sepersepuluhnya kepadamu jadi 21 tahun yang lalu Yakub berjanji kalau dia kembali selamat dan bisa kembali ke battle, ya dia janji maka sepersepuluh dari semua hartanya diserahkan pada Tuhan. Waktu itu dia miskin, tidak punya apa-apa, ya. Jadi gampang ngomongnya, persepuluh kasih. Hari ini dia kaya raya, ternaknya banyak, hartanya banyak, ya. Kaya raya, sepersepuluh besar sekali. Jadi dia pikir kalau bisa nunda, nunda, nunda sampai battle, dia tidak harus bayar janjinya memberikan sepersepuluh seluruh hartanya kepada Tuhan. Jadi pada saat kita tidak punya, gampang kita janji ya sepersepuluh setengah hartaku. Tapi sekarang hartanya banyak, mikir berkali-kali. Ya, aduh sepersepuluh jadi besar. Satu persen aja besar hartanya kok luar biasa kaya sekali dia. Jadi cinta akan uang menyebabkan rencana Tuhan, janji Tuhan, destiny Tuhan tertunda dalam hidupnya. Apakah saudara pernah bernasar atau berjanji pada Tuhan dalam hidupmu? Pertanyaannya, sudahkah saudara menggenapkan janji atau nasar itu? Ya, ada orang pernah bernasar kalau Tuhan sembuhkan aku akan melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya, kalau Tuhan hmm. uh, dengar doaku, aku aku akan pergi jadi misionari atau apapun juga pernah enggak sudah bernasar? ya sudah digenapkan belum jika belum kira-kira apa yang menghambat sehingga legacy destiny rencana Tuhan tertunda dalam hidup saudara apa sih yang membuat Yakub kembali ke jalur panggilannya. Jadi dia tadi pulang dari tempatnya Laban, 21 tahun dia menjadi pelarian. Tadi sudah dengar ya, pelarian lari daripada uh, ke uh, menyelamatkan nyawanya. Ya, men takut dibunuh oleh Esau, dia lari uh, tinggal di tempat Laban 21 tahun. Dan di sana dia uh, ketemu istrinya, dia dibohongin dia di, dikatakan sepuluh kali gajinya dirubah Upahnya dirubah oleh eh, oleh Laban Tapi Tuhan pelihara dia Jadi kekayaannya bertambah Dia punya anak, istri Ya anaknya dua belas Tambah perempuan satu dina Kemudian dia kembali Dia kembali pertama dia ketemu Esau Jadi reunion Esau ngampuni dia, ya dia senang sekali, dia bilang, kata-katanya Yakub itu bagus sekali dia bilang waktu ketemu Esau, melihat wajahmu itu seperti melihat wajah Tuhan. Ya, itu luar biasa. Dan kemudian dia harusnya, karena dia sudah pernah janji di pasal 28, harusnya dia kembali ke Betel, tempat batu yang dia tegakkan di kejadian 28. Tapi instead of kembali ke battle, dia pergi ke Sukot. Ya, jadi dia melenceng dari jalurnya. Harusnya setelah ketemu Tuhan, bergumul di kejadian 32, ganti namanya dari Yakub menjadi Israel, dia harusnya menuju battle. Karena dia udah janji di battle dia akan bangun mesbah, Tuhan sudah menggenapkan janjinya, tapi dia menunda-nunda menggenapkan janjinya dia kepada Tuhan. Nah apa yang membuat dia kemudian bisa balik lagi setelah sekian tahun. Diperkirakan mungkin enam tahun dia coba menunda-nunda terus kembali ke battle. Akhirnya dia balik ke battle, balik ke jalur panggilannya. Jal balik ke tempat dia bertemu dengan Tuhan. Di mana dia menemukan destiny-nya dia. Pertanyaannya yang buat dia balik ke jalur yang benar apa? Dalam hidup kita, dalam hidup saya, perjalanan kadang-kadang bisa saja kita melenceng dikit-dikit, ya. Lihat kanan, lihat kiri, tapi kemudian tuntun balik kepada jalur yang benar. Ini yang kita yang saya pelajari dari kejadian 35. Dimulai dengan menurut saya kejadian pasal 34 ayat 30. Ya, waktu itu eh, Simeon dan Lewi baru saja membunuh semua orang-orang Sikem ya. Hemor, Sikem dan semua orang laki di sana dibunuh semua. Berkata kepada Simeon dan Lewi, kalian sudah membawa malapetaka bagiku dengan membusukkan nama baikku di mata orang Kana'an, Veris dan semua penduduk negeri itu. Mereka akan bersatu menyerang keluarga kita yang jumlahnya sedikit dan kita akan binasa. Jadi yang pertama menurut saya yang membuat e, Yakob bisa sadar dan berpikir kembali bahwa ini mungkin bukan tempatnya dia, ini bukan jalurnya dia. Si Kem ini bukan jalurnya dia. Anaknya diperkosa, sekarang nyawanya dan keluarganya terancam. Jadi faktor pertama yang mungkin bisa membuat e, Yakob kembali ke jalur yang benar adalah merasa terancam, ancaman dan ketakutan. Kadang-kadang ya, ancaman ketakutan membuat kita mendekat pada Tuhan, balik pada Tuhan. Ya, nyawa kita terancam, kita ketakutan setengah mati, sakit mau mati, kita kembali ke jalur yang benar. Kadang-kadang ya, perusahaannya sedang terancam bangkrut, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada persoalan besar, ancaman ketakutan membawa Yakub kembali ke jalur yang benar bisa juga dalam kehidupan kita Tuhan nuntun kita kembali lewat hal seperti ini. Ya. Yang kedua, belajar dari Yakob Dikatakan di pasal 3 ayat 19-20. Demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Dan Yakob mendirikan sebuah tugu di atas kuburnya. Itulah Tugu kubur Rachel sampai hari ini yang kedua menurut saya yang bawa e, Yakob kembali ke jalur yang benar kembali ke Battle adalah kesedihan yang mendalam kadang-kadang kalau kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi ya saya waktu e, ayah saya meninggal e, kemudian merefleksikan kehidupan saya lagi dan Tuhan menuntun ke arah yang Tuhan mau saya pergi ada tikungan besar dalam hidup saya tahun 2013-2014 waktu ayah saya dipanggil Tuhan. Jadi kesedihan yang mendalam ya buat Yakob kematian Rahel istri yang sangat dicintainya membuat dia balik pada Tuhan. Saya ketemu banyak orang yang yang berbalik kepada Tuhan mengalami kehilangan kesedihan ya kemudian eh, balik ke jalur yang benar jalurnya Tuhan. Yang ketiga, peran Deborah. Tadi sudah kita bahas panjang lebar di awal. Ya. Ada peran seorang penasehat, peran seorang mentor, seorang yang rohaninya bagus mendampingi kita. Deborah sengaja berangkat, walaupun Ribka sudah mati, Deborah merasa dia mewakili Ribka pergi jemput uh, Yakub dari tempatnya Laban, dibawa pulang sampai ke Betel. Jadi dia mentor, seorang advisor, bisa menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai ada di antara kita yang berjalan tanpa mentor. Ya. Kita mungkin merasa, ah saya tidak butuh mentor, tidak butuh advisor, hati-hati. Ya. Semua kita butuh penasehat. Alkitab bilang dalam nasihat yang banyak, kita ngambil keputusan dengan lebih baik lagi yang tidak punya mentor cari mentor ya yang belum jadi mentor cari menti jadi Yakob bisa kembali ke jalur karena ada peran mentor tadi kita kemarin kita seminar di sini ini seminar yang sudah tidak tahu ke enam atau ketujuh tentang jensi peran mentor sangat besar ya kadang-kadang kita tidak mau punya mentor karena keangkuhan kita sendiri. Kita merasa saya bisa ngomong sama Tuhan sendiri kenapa butuh mentor gitu ya. Tapi itu menurut saya keliru, celaka kalau kita berpikir seperti itu. Yang keempat, tentu firman Tuhan, ya. Walaupun ada mentor, ya. Ada kesedihan yang mendalam kehilangan Rachel, ya, Terancam akan dikeroyok orang-orang Kana'an, tapi yang paling menentukan dia bertindak adalah firman Tuhan. Ya. Di ayat 3, pasal 35 ayat 1, Allah berfirman kepada Yakub bangunlah, pergilah ke Beto, dan tinggallah di sana. Lalu buatlah sebuah mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika kamu melarikan diri dari kakakmu, Esau. Jadi Tuhan eh, berfirman. Jadi kita bisa diluruskan kembali melalui firman Tuhan ya firman Tuhan bisa disampaikan uh, lewat khotbah lewat Bible study tapi juga lewat baca pribadi nah saya tidak tahu kehidupan saudara hari ini Seperti apa-apakah saudara semua berjalan di jalur Battle di jalurnya Tuhan battle saudara atau saudara tidak di alur yang semestinya buat Yakob dia dikembalikan oleh kemurahan Tuhan. Satu karena dia ketakutan, pas ketakutan mau pikirnya habislah aku sekarang ini. Matilah aku. Dia juga diarahkan karena kesedihan yang mendalam. Dituntun oleh mentor. Tapi yang paling penting firman Tuhan bicara dalam hidupnya. Berangkat sekarang, bangkit. Ya. Sudah terlalu lama kamu tinggal di sini. Ya. Ini bukan tempatmu. Renungan untuk akhir minggu ini, saudara renungkan. Battle ya, buat Yakub adalah tempat di mana Tuhan menampakkan diri kepada Yakub pada saat apa? Pada saat dia melarikan diri ketakutan mau dibunuh esok, dia lari ke Battle, dia ketemu Tuhan. Ya, menampak Tuhan menampakkan diri ketika kejadian 28. Battle adalah tempat di mana Tuhan memberikan janji pada Yakub. Dia janji, aku akan membawa kamu pulang ke sini lagi. Kamu akan pergi ke Padan Aram, ke Urkaskim. Kamu akan kubawa kembali ke tempat ini lagi. Jadi battle tempat Tuhan menampakkan diri. Battle tempat Tuhan memberikan janji. Battle adalah tempat di mana Yakob bernasar. Aku ingin Tuhan, bikin mesbah buat Tuhan. Aku ingin Tuhan, memberikan kembali semua berkatmu kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan berfirman kepada Yakob, "Bangun, bangkit. Memang Sikem tanahnya subur, ya. Memang Sikem tempat yang bagus untuk ternakmu. Memang Sikem dekat tempat jalan raya persimpangan perdagangan internasional. Tapi ini bukan tempatmu, bukan jalurmu," kata Tuhan. "Bangun, sekarang bangun, pergi ke Betel, tinggal di sana." Pertanyaan saya buat saudara di manakah battle saudara pada saat dulu engkau mungkin ketakutan kau mungkin patah semangat guilty hancur Tuhan menampakkan diri pada saudara Dimanakah battle saudara pada saat itu Tuhan berjanji pada saudara